tidak bisa mendakinya, kata Dzulqarnain. Setelah Dzulqarnain, raja, alim, soleh, ulama, dan dia juga pakar tentang ilmu dunia ni, sama macam Sultan Muhammad Fatih. Kan Sultan Muhammad Fatih pun dia kuasai banyak bahasa, dia menguasai juga ilmu. Sultan Muhammad Fatih banyak ilmu yang dia kuasai, selain daripada dia juga alim. Macam itulah raja dulu-dulu kalau hebat, dia kuasai banyak jenis ilmu. Apabila selesai, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak tahu berapa tahun ataupun berapa puluh tahun ataupun mungkin bulan sahaja, wallahu'alam, dengan teknologi moden yang daripada, bila selesai tembok ni kering menjadi tembok yang terdiri daripada logam bahan yang paling keras dalam dunia ni, bahan yang paling keras dalam alam ni, antara bahan yang paling keras. Dzulqarnain pun kata, famastau an yadhharu, mereka tidak akan dapat mendakinya, wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tidak akan dapat untuk membuat lubang padanya. Naqab ni lubang, kerana dia terlalu tebal, tuan-tuan. Hadza rahqala hadza rahmatun min rabbi. Ha, ni ayat ni yang paling penting kali. Ayat mana? 98. Cuba tengok orang-orang soleh. Subhanallah. Ha, ni kita kena tiru. Selalu buat macam ni, tuan-tuan. Setelah diberikan segala jenis kelebihan, segala jenis keistimewaan, segala jenis perkara yang luar biasa, segala jenis kekuatan dan juga kemahiran, Dzulqarnain kata apa? Hadza rahmatun min rabbi. Dia sebut apa? Dia kembalikan segala jenis kelebihan dan keistimewaan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama, tuan-tuan. Nah, kalau berniaga nampak laku, hadza rahmatun min rabbi. Kalau pakai baju elok, hadza rahmatun min rabbi. Tengok dapat naik pangkat, hadza rahmatun min rabbi. Setiap kali masuk orang puji kita, bila orang puji kita, hadza rahmatun min rabbi. Hak ni Allah cukup redha dengan hamba yang macam ni. Allah cukup suka dengan seorang hamba yang macam ni, yang setiap kali apabila Allah memberikan kelebihan dan nikmat kepadanya, dia kembalikan dua keadaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah akan tambahkan nikmat dan kelebihan tu. Yang ni janji Allah. Yang ni janji Allah. Nah, tuan-tuan tengok ni, raja alim, raja soleh ni punyalah banyak kelebihan Allah bagi kat dia. Dia tetap ingat bahawasanya setiap inci kelebihan yang Allah bagi ini, yang dia dapat ni, daripada Allah. Kemudian kata Dzulqarnain kepada mereka, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Apa dia kata? Dia kata, ketika mana datang janji Tuhanku nanti, maka tembok ini akan pecah, tembok ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulqarnain ajar kepada kita semua satu prinsip, sesungguhnya Allah, apabila Allah berjanji, maka janjinya itu benar. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang ingkar arahanku, maka aku akan membakar mereka di dalam siksaanku yang panas. Janji ke tak? Janji. Dzulqarnain ajar kita, bila dan selamanya, bila tengok Allah berjanji, ingat, janji itu mesti benar. Allah akan buat. Kalau Allah Ta'ala sebut bahawasanya mereka akan diseret dengan rantai besi yang panjang, dimasukkan ke dalam mulut, dikeluarkan melalui dubur mereka, diseret oleh para malaikat masuk dalam neraka, bila Allah berjanji benda tu, Allah akan buat. Wa kana wa'du rabbi haqqa. Maka sejak daripada itu, Ya'juj wa Ma'juj, depa pun pi. Bila pergi tengok tembok ni, mereka pun terkejut. Akhirnya mereka pun mula menebuk. Kata para ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir kata, betapa rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, yang lebih senang daripada menebuk tembok yang tebal itu, yang lebih senang apa dia? Naiklah, dakilah, berapa takkan 10 tahun baru nak sampai ke atas. Tinggi mana sangat Everest betul. Everest hari ni pun orang daki sampai, dan dia adalah gunung yang paling tinggi. Daki ya. Maka di sini kata ulama tafsir, menunjukkan kepada bida'iyatu aqlihim,
betapa akal mereka ni sangat sangat satuhi, sangat rendah. Sehingga depa tengok-tengok tembok tu, oh, dia buat melulupi ke orang. Dia tak panjat. Dia tak daki. Sehinggalah hari ini mereka sentiasa menebuk lubang untuk tembus sampai ke sana, dan tiap-tiap hari dengan jumlah tentera Ya'juj wa Ma'juj yang begitu banyak, dia tebuk, dan bila sampai ketua dia kata, esok kita akan pecahkan tembok ni. Setiap kali esokkan harinya mereka sampai, lubang itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mai tengok penuh balik. Korek lagi. Penuh balik. Allah penuhkan balik. Sampailah nanti satu ketika. Nak dengar tak cerita? 12:40 ni. Macam mana ni? Ni Ya'juj Ma'juj tak masuk lagi ni. Baru Dzulqarnain. Ha. Nanti noh. Sampailah satu ketika saya pun habis tak payah soalan dah noh. Ni sesi soalan dah ni. Tak payah soalan, saya pun habis sampai ke satu. Satu ni tak mau, satu soalan pun tak mau dah. Satu terus subhanakallahumma bihamdi. Terus ni kita pergi minum. Tuan-tuan, sampailah satu ketika, satu hari Rasulullah masuk rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Rumah isteri Nabi kan banyak keliling tu, bilik-bilik, ada giliran Zainab binti Jahash. Bila Nabi masuk, kemudian Nabi kata la ilaha illallah dengan nada terkejut. La ilaha illallah, terkejut Nabi. Wailul lil arab, habislah orang Arab. Min syarrin qad iqtarab, daripada satu perkara buruk yang sangat hampir. Qad futiha min radmi, hari ini telah dibuka daripada tembok Ya'juj wa Ma'juj. Mislu hadhihi, sebesar ini. Nabi tunjukkan apa nama ni, isteri dia Zainab binti Jahash. Nabi buat macam ni, terbuka dah ni, sebesar ni. Kira Ya'juj wa Ma'juj sekarang sampai hari ni, dia dah boleh tengok, dia dah boleh lihat tembok ni, tuan-tuan. Wallahu a'lam lah berapa tebal tembok ni. Tuan-tuan, tutup gunung, tuan-tuan. Yang baik 12 sana, Ya'juj wa Ma'juj 12 sini. Tembok ni telah pun berlubang sebesar ini. Kira Ya'juj wa Ma'juj duk tengok macam tu sekarang ni. Duk lawan tolak dia tengok. Kan? Itu saya tambah. Hak lawan tolak tu saya tambah. Jadi semua orang tengok dah. Mu'jizat Rasulullah, Allah tunjuk suasana tu. Rasulullah ni, kalau tuan-tuan tengok mu'jizat dia, hampir 1000 mu'jizat Nabi. Ya? Tengok mu'jizat Nabi, macam-macam mu'jizat Rasulullah. Nabi nampak, tuan-tuan. Nabi nampak. Allah tunjuk itu, Allah tunjuk ini. Waktu semayang, Allah tunjuk syurga ke Nabi. Sampai Nabi buat tangan macam tu. Tunjuk syurga. Sampai Nabi berjalan setapak ke depan. Waktu Nabi semayang macam ni, Nabi boleh melihat daripada arah belakang. Hadis sahih. Nabi kata, aku boleh melihat apa yang kalian lakukan kerana aku melihat ke depan dan aku melihat ke belakang. Sengam sahabat. Tahu ni nak tengok macam tu kan? Subhanallah. Ke sini kan? Mukjizat Rasulullah. Nah, antara mukjizat Nabi, apa tu?